Debat publik calon bupati dan wakil bupati Majalengka periode 2018-2023 yang diselenggarakan di Aula Islamic Center sempat diwarnai dengan miskomunikasi antara panitia dengan sejumlah awak media. Panitia melarang media elektronik untuk meliput di lantai bawah pada jam tertentu dan mengarahkan untuk mengambil gambar di lantai 2 bangunan tersebut. Sejumlah 300 personil aparat gabungan TNI dan Polri serta Satpol PP dan Dishub disiagakan untuk pelaksanaan debat publik di Aula Islamic Center Majalengka. Penjagaan ketat dilakukan dengan cara memeriksa ID card atau gelang pengenal yang telah dikenakan masing-masing yang dikeluarkan oleh pihak panitia. Tidak sedikit penonton yang tidak diperkenankan masuk karena tidak memiliki ID card. Sehubungan panitia hanya menyediakan 30 kursi untuk masing-masing pendukung calon. Sedangkan awak media cetak dan elektronik hanya diperbolehkan mengambil gambar pada pukul 9:15 malam. Sebelumnya miskomunikasi terjadi antara kontributor MNC Jenny Johadi dengan panitia dari KPU Elis Siti Solihat yang menghalang-halangi dengan alasan menunggu momen yang tepat. Kegiatan malam hari ini debat publik calon bupati Majalengka sudah terlaksana ya. Kita lihat bersama dengan pengamanan kita persiapkan kurang lebih 370 personil. Satpol PP dan Dinas Perhubungan. Langkah-langkah dari awal kita sudah siapkan semuanya, terprotek dengan baik dan kegiatan sudah berjalan. Sampai detik ini baru segmen ketiga. Nanti menginjak segmen keempat adalah pertanyaan antar calon. Itu sempat ada warning dari aparat terhadap tim sukses yang akan masuk itu. Jadi kita memang bukan ada warning, tapi kita atur proses masuknya semuanya. Tadi kita masuk dari mulai paslon nomor 1, nomor 2, dan ada aturannya masuk ke sini yang memakai gelang. Jadi semuanya tempat duduk sudah terpenuhi dari masing-masing pasangan calon dari tim sukses. Artinya sesuai dengan kuota dari masing-masing pendukung? Iya, masing-masing pendukung ada 30 kursi. Maka pendukung lain tetap bertahan di luar? Ya. Pendukung tim sukses yang lain? Bisa jadi tim pendukung yang di luar itu yang tidak ada gelangnya boleh hadir di lapangan di luar dan disediakan layar untuk bisa melihat penonton dari luar saja. Dari Majalengka, Jawa Barat, Edward Spendi, Tribrata TV, salam Tribrata.